tapi sing rasane itu sik tetep ana rasa amis ya. Jadi apa mangan itu enggak mood. Apa le? Lah. Hai guys. Selamat dalu. Aslinya iki studio, studio. Jadi biasanya sih tempat iki harusnya nggawe aku nggawe konten nge-game. Tetapi ternyata di sini ono makanan spesial sing menurutku spesial kowe. Dan dino iki sampe ngelek doh. Dino iki berbuka puasa dengan belut. Belut super pedas iki belut apa ya aku lali ya. Poe belut poe apa lali aku. Oh, spesial belut Surabaya ya. Spesial belut Surabaya crispy dan pedes. Sopo sing seneng ngelek belut? Monggo. Bom berdada ya. Terus aslinya sih aku gak terlalu makan banyak sih. Maksudnya wakil sekali makan sih gak terlalu apa ya, over makan gak terlalu. Biasanya mungkin ini sampai saknuk ini sekoy. Wakil lagi. Biasanya aku makan separuh tok. Tapi mungkin ya mudah-mudahan sih, karena iki senenganku mudah-mudahan gak habis lah. Ya mudah-mudahan. Oke guys, selamat berbuka puasa dan konten hari ini adalah mukbang. Oke. Oke guys, apa nanti sih ya sepulang nih. Aku sebenarnya gak ada acara, gak ada konten-konten mukbang. Oke, ini lagi mukbang gue lah. Spesialin lagi nih guys, iki sing gare enak iku ana iki apa jenenge? Bawang putih. Bawang putih sambel dan iki crispy. Moga. Kepala aku ngelek gitu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yang senengane belut, monggo unjuk. Tunjuk gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Cari tampu ikun. Suapan pertama buat kalian. Rasin oleh. Pedes oleh. Game spesial belut Surabaya. Aksini nang ngomong spesial belut Surabaya, nak apa guna nang Surabaya ono atau nang ini search nang ini map pun sebenarnya ya ono sih. Panggon-panggon ini belut Surabaya. Aku senang aneh sih tuku bukan kan ya. Nah gini-gini ku belutnya iki gak amis sama sekali. Belas gak amis, terus apa ya, gurih. Aku ketemu amis sih, Chris. Bener gak tak pangan. Karena cara ini berbeda, enak dan oh. Apa? Belut Surabaya ya? Belut? Belut Surabaya. Kale buhale. Spesial crispy ini ke tulang-tulangnya ini sampai saya dipangan. Mau mam? Mau mam ini gua tapi deh. Siapa yang pernah ngerasa no belut Surabaya guys? Ketuaan yang tak ya, bosnya. Sama sekali gak amis. Enak dulu. Enak sekali. Menurut gua.
pernah ngecip mana nang daerah di Pora Surabaya kowe. Juga perlu jan. Ngantrine ampun. Ngantrine iku sangat ngantri. Tapi sing taran sakno iku sik tetep. Ana rasa amis ya. Jadi apa mangan iku enggak mutu. Apa le? Pas. Jadi rasanya sih ada ono amisnya, sih ono amisnya terus apa ya? Ya apa ya? Kurang kurang tuh ya. Tapi itu sih. Itu balung nggak mana? Ya? Tolong. Pedesnya keris. Pedesnya gue tapi. Pedesnya tersedet. Itu terasi. Kayak. Terasi. Jadi biasanya orang peribahasa kayak gini. Gak tahu mangan, mesti bukan gak tahu mangan ya. Mangan itu harus-harus mangan. Tapi, senangannya DKI masakan yang DKI senang, itu biasanya sih. Segalanya diakai, terus lauk-lauk lauk diakai. Biasanya ya, makan itu enggak normal, maksudnya itu lebih dari enggak normal, enggak normal itu pakai itu porsinya aja, sama aja dengan seperti itu aku guys. Ambil, ambil emak mis. Ya belum sih jilur terlalu lima, tapi maksimal lima. Alhamdulillah. Sing tengah ya, apa? Duduk. Itu semua kemuan. Iki di sini orang ginang. Oke. Nah, nanti. Boleh tetek, guys. Sembelannya, mana gurih, gak amis, sambelnya manis, sambelnya gak enak ya. Aku memang gak dendros. Oke, masakannya.
23 aku seneng. Jadi aku mungkin delok urip ya, maksudnya iki urip iki nggak mungkin aku mangan lah. Tetap lebih mateng ya ini, ya video manager tadi. Jadi mulai atau tetap jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di next video. Dadah.